juga di TV1 pada pagi ini. Masya-Allah dan juga alhamdulillah dapat kita sekali lagi bertemu dan juga bersua dengan sahabat-sahabat kita di Konti Radio Terpilih. Dan kali ini kita bersama dengan Pahang FM bersama dengan DJ Fika dan DJ Nash bercakap tentang Jelajah Ramadan RTM 2021 Terengganu. Silakan. Okay, jom. Ismail dan juga Hana untuk hari ini. Ya, lambat. Alah, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita. Di mana juga anda berada, anda terus bersama dengan kami, GPA. Ya, geng. Pagi aktif anda di zone aktif. Banyak lagi zone, tapi hari ini zone aktif lah, ya. Betul. Okey, hari ini sebenarnya kita nak ceritakan tentang program Jelajah Ramadan. Betul, nampak baju. Alhamdulillah, baju kami cantik. Perform, terima kasih. Baiklah, kita sebenarnya tak nak cerita panjang tentang program Jelajah Ramadan ni. Sebab majlis pelancarannya telah dilancarkan pada 8 April 2021 baru-baru ini dan telah disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek di pengkaraman Wisma Radio Angkasa Puri. Baru-baru ini. Kita pun sempat sebenarnya. Betul. Tapi betul. Tak sempat sepenuhnya lah. Ayolah. Kan? Tapi kita nak bersama rakan penyampai kita dengan siapa hari ini? Kita nak bersama dengan WAWA. Wawa. Hello, assalamualaikum Wawa. Hai, waalaikumsalam. Macam mana perjalanan? Okey semua? Alhamdulillah, setakat ni semua okey, berjalan lancar. Alhamdulillah. Okey, silakan untuk ceritakan perkongsian untuk program Jelajah Ramadan untuk tahun 2021. Yep. Okey, terima kasih atas tugas di Konti Utama Pahang FM. Okey, sekarang sebenarnya kami baru saja bergerak nak menuju ke Muazzam Shah bagi program Jelajah Ramadan peringkat negeri Pahang. Okey, yang menariknya RTM Pahang berpeluang untuk mengadakan program Jelajah Ramadan untuk edisi tahun 2021 ini pada hari pertama dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Okey, jadi meskipun masih dalam kawalan SOP, ialah ekoran wabak COVID-19 ini kan, Fika, program kali ini diadakan secara sederhana saja. Tapi konsep penganjurannya lebih bermakna lah, okay? Kerana sebab hari ini, kru RTM Pahang akan masak bubur lambuk secara bergotong-royong sama-sama dengan masyarakat Kelda Selancar sebentar lagi dan akan mengedarkannya kepada penduduk setempat. Okey, dekat selain itu sebenarnya sumbangan berupa wang tunai dan juga barangan keperluan asal juga akan diagihkan kepada masyarakat yang kurang berkemampuan dalam Jelajah Ramadan kali ini. Jadi sebelum itu, terima kasihlah kami nak ucapkan kepada ahli Dewan Undangan Agung Muazzam Yang Muhammad I.R. Razali Kasim yang sudi bekerjasama dengan kami dalam menjayakan program untuk hari ini. Okay. Sebenarnya kami ni memang masih dalam perjalanan. Okay, dan sebenarnya kumpulan bikers versus Pahang ni turut mengiringi kami sepanjang perjalanan dari RTM Pahang tadi sampailah ke Dewan Sebukunya Selancar lokasi program Jelajah untuk kali ni lah. Dan perjalanan kami ni lebih kurang 3 jam lah. Manakan Federal Selancar ni jauh dekat kawasan Barat Pahang, Kepalan Johor kan. Jadi sebelum itu sebagai peringatan jugalah nak jumpa, kami punya menjemput juga Majlis Keselamatan Negeri Pahang untuk sertai program ni bagi membolehkan ialah orang yang lebih arif dari segi SOP COVID-19 ni untuk meeting kami supaya penganjuran jelajah ni tak melanggar SOP. Yeah. Okay, jadi terima kasihlah kan pada Encik Zahira Syailisha kan, yang turut juga menyertai program kami hari ni. Kami juga difahamkan Adabi turut bersedia untuk masak pulau pun sekejap lagi. Kejap lagi kita kongsikan berkenaan dengan pulau lampu tu panjang tu sebab bulan-bulan puasa kita tak boleh cakap pasal makanan. Baiklah, terima kasih Wawa, kejap lagi kita kongsi. Itu saja untuk cerita tentang program Jelajah Ramadan tahun 2021 di Pahang. Betul. Dan apapun terus kita kembali pada rakan setugas kita. Silakan.